Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Bikin salah fokus, anak Adit Jayusman tunjukkan sikap tak terduga saat bertemu dengan Bilqis. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedangdut Ayu Ting Ting tampak semakin dekat dengan keluarga Adit Jayusman. Kebersamaan Ayu dengan keluarga Adit terlihat di video yang diunggah akun @aiditkapel, Minggu, tanggal 8 November 2020. Dalam video tersebut, terlihat keluarga Ayu berjoget bersama kerabat Adit Jayusman. Bahkan, anggota keluarga termasuk ibu Adit juga tak segan mengikuti gerak keluarga Ayu. Kegembiraan terlihat dalam video itu. Tawa menghiasi wajah mereka. Dan pastinya fans Adit Kapel juga yang paling bahagia. Postingan video tersebut dikomentari sejumlah warganet. Bukan hanya itu, Ayu juga memperlihatkan kebersamaan dengan keluarga Adit dalam satu foto. Di sana terlihat Ayu, Adit berfoto bersama keluarga mereka. Ayu terlihat tak segan berfoto di depan ayah dan ibu Adit. Senyum mereka merekah. Selain itu, Ayu juga menunjukkan kedekatan dengan putri Adit, Rania Adelia Putri. Begitu juga terlihat kedekatan yang terjalin antara Bilqis dengan Rania. Sikap bocah berusia 7 tahun yang tampak begitu menyayangi Bilqis membuat netizen senang. Hal itu terlihat pada unggahan Instagram @aiditkapel pada Sabtu, tanggal 7 November 2020, malam. Ayu yang berdiri di sebelah Adit tampak sumringah di perayaan ulang tahun kecil-kecilan tersebut. Tanpa malu di depan calon mertua, Ayu memperlakukan putri Adit dengan rasa sayang. Sang biduan sempat mengelus rambut calon anak tirinya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.